Hai, jumpa lagi Masak Apa Kita. Kali ni saya nak buat jagung cup, jagung dalam cawan. Sweet corn cup. Okey. Beli jagung dalam plastik dekat bahagian frozen. Okey, ni bahan-bahan dia. Untuk yang manis kita letak butter, garam. Kalau nak letak manis sikit letak susu pekat manis. Ni untuk yang manis. Kalau untuk yang pedasnya letak lada es, black pepper, limau, butter, garam. Okey, ni saja bahan dia. Okey, jagung ni kita kukus dulu Kita kukus. Saya dah sediakan untuk kukus. Okey, jom kita kukus jagung. Biarkan sampai lembut Dalam 10 minit lah. Okey, 10 minit. Lama cukup 10 minit 5 minit ke 10 minit lah. Okey. Okey, dah masak 7 minit je. Tapi lama pun tak apa. Kalau tengok kat kedai tu, dia sentiasa panaskan je. Kalau yang kat kedai, okey, tak kisahlah 5 minit ke 7 minit ke 10 minit. Okey, jom kita gaul. Okey, saya pergi angkat jagung sekejap. Okey, yang ni untuk yang manis. Untuk yang manis kita letak butter. Sedikit susu. Sedikit garam. Okey. Dah boleh makan. Okey, kita buat yang pedas lah. Yang pedas kita letak limau. Butter, pepper, limau dan sikit garam. Okey. Okey, dah siap. Pedas dengan manis. Okey. Selamat mencuba resipi daripada Masak Apa Kita #. Jangan lupa subscribe, like dan share. Sebelum komen, sila komen di bawah. Dah, jumpa lagi dalam resipi. Assalamualaikum. Okey, ni dia. Dah siap.